ini kita nak menggantikan side mirror yang telah pecah. Kita tengok sini, dia ada 3 skru. Kita buka sama 1, 2 dan 3. Okay, ini adalah side mirror yang baru. Baru spray. Jadi kita potong saja. Okay, pastikan dia ada satu tempat dia ni adalah untuk mengikat supaya masuk pada lubang yang betul. Okay, nanti kita akan ikat skru ni ada 3. Okay, selepas kita dah ikat ketiga-tiga nut ni, 1, 2, 3, kita akan pasang untuk covernya. Covernya dia ada 3 clip. Kita masukkan saja. Okay, selesai. Baru lagi. Mana yang lama? Lama yang dah pecah.